Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sampai di rumah Ayi. Aduh. Ini hasil panen sendiri. Nih teman-teman, banyak sekali bawaannya itu, ada mangga, ada pete dalam, ada pisang itu, buah kayak itu, ada snack. Snack juga nih teman-teman. Ketemu? Tadi kan kamu yang lepasin. Ini banyak banget. Ini belum yang di mobil yang juga Mas Cawi tadi. Hai, look, masih banyak. Bisa jangan ketutupan kudu, Mas. Bang, piye ini pisangnya? Ada? Tahan. Coba pisangnya turunin. Kuat enggak? Kuat. Tenane. Kalau enggak kuat biasanya membawa dari sana segede gini. Ya sudah. Ya. Iki lho yit gorene iki. Ye ayi. Ya teman-teman, kita bongkar di sini mumpung ada Mama Rita ya, nanti takutnya besok pulang. Mas iki apa ciblok, Mas? Tidak. Pak Ijukin. Lu pete sama nake. Udah itu. Itu udah. Ya udah. Dalam. Dalam. Iya. Biasanya kok tak gua ning kantor cacah. Ya aku kan juga mau Mbak Rita. Wes lah gua mau pasok. Ki snack-e opo ya? Mas Teh sesok ngguning kantor ngono iso apa ora? Bang. Bang. Cinta seneng banget jeruk. Tadi sampai bawa satu kresek ke sana. Jeruk itu tinggal di mana? Aku mau pe mampir rono dulu. Tubene bisa. Gak enak badan. Menggigil kuwi. Iya, Mas. Heeh. Kira kudung. Dek, kok dek sampean, ya Allah. Mbak, kudungem iki lho. Ndi lah. Iya, iki tolong iki. Buka sik iki lho iki. Heeh. Apa? Ora. Dudu kan awakmu kok buah iki. Tahun. Satu tak lho. Hmm. Lho kan anyar cuma iki lho. Ya, diganti anyar sih Mas Eko. Coba iki.
bau apa enggak besok di anu bagi kantor. Mampu pola anak iki kan ora iki gak ya. Kok iki padha ora. Ya nek sak mono dilebokno kulkas gak sedeng ye. Wis dia anu sik tak sitok. Kulkasku kan full. Wis tak resiki roti-roti tak dipuni. Masa? Ya, kok kasih si Ayu sampai ngerti gitu. Lah saya kan sudah berangkat. Sudah kono, kekongon anakku. Podo. Sama ya. Kon manu anak. Gawan iki jan wis mbuh pokoke ra umum yo iki yo. Mesti sak mbelang gentak. Sudah sing ape lah jare awake dhewe kantor. Eril. Pete. Ini pete hasil kebun sendiri. Ya nanti dibagi-bagi mbak kantor. Mas mau tak bagi nih kantor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki jeruke satuan. Tuh. Cinta wis nggowo 2 kilo. Dia seneng buah, seneng toko buah ae. Ya Allah, koyok jambu mas, gede-gede. Ini Risa seneng ya, ini manis sih. Ya? Tadi terus banget. Iya kan nggak kelihatan apa itu. Ini? Ini tadi yang pulang kayak gitu. Terus yang nomor dari mulai Pati kalau nggak salah atau Juwana ya. Sabar masuk Blora baru. Mau ceng Blora sih pas mangan neng Blora. Terus. Budal ya. Ampun aku mangan gak budal iki mamu ya. Ya, kalau mata yang sehat ya apa namanya cuma harus lihat yang benar itu. Mau apa ya? Jaran. Jaran kore. Jadi masukin ke apa tempatnya air wisol. Jadi kalau matanya jelek dikasih itu jadi efek daun talas. Enak, pelem enak ini. Pelem enak. Kering ini ya, karatnya. Dah, masukin mangga lagi. Itu mangga enak itu, Bang. Parah ngene Mama Rita ngarepan gede ne. Iya. 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 Petak bagi. Petak bagi. Cinta suka itu. Cinta wis bawa sak kresek nyenyek tandur mriki panen durian. Oh, siap. Terus sak kene
Yus Pak, kalau nggak ada yang Malang ya durene aku. Ya, nanti pas jemput Farah tak ambilin, nanti tahun baru ke Malang. Iya, oh, Mbak Jenny itu tukun-tukun enak kok, Rasa. Iya? Sintet, tunggu tadi, Pak. Tak susu, kok ini. Masa? Apa nih? Loh, Jenny kayak itu tuku, kita masih kapan tuku ya, nanya soal Jenny kok. Jenny terus itu. Apa lagi? Siap pulang. Assalamualaikum. Eh, Bang, Ruben udah ini. Ayo. Ruben sakit teman-teman, maaf ini masih koyok reok apa? Iya. 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 Oh, siap. Udah Ruben sudah nelepon. Yuk. Oke teman-teman, dilanjut nanti lagi ya. Ini Ruben. Udah minum obat, Ben? Yuk. Masuk dulu, kan? Ya, assalamualaikum. Kita udah sampai di rumah, teman-teman. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Taruh sini. Udah. Bawa aja. Ini mudah-mudahan seragam Ruben udah di setrika semua ini. Saya teman-teman ya, Mama. Lihat seragam Ruben. Ben, kamu lihat seragammu enggak, Ben? Baru pisan ben, urung di setrika ben. Aduh, enggak enek. Apakah masih di atas? Sepertinya masih di atas. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan di atas le. Bawa aja. Dah, bawa aja. Nah, Ben, kalau enggak sini, bisa enggak geser sini? Sini, pojok lihat mama. Nah, udah di situ aja. Udah. Jadi enggak makan jalan. Sini. Kita cecer di sini teman-teman ya. Udah, habis. Boni. Ya. Boni. Kasih makan bentar. Ya, makan. Hei. Iya. Protes kamu. Iya, ini. Nih, protes ya kamu ya. Iya, lapar ya. Dari mana aja? Nah, wes makan. Iya. Biasanya geremeng. Kalau kelaparan dia geremeng. Makan sampai ngomong. Aduh. Bentar lagi bersihin muka ya teman-teman ya. Mama lihat dulu.
Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman snacknya isinya ini. Ini mama coba satu. Maksudnya buat besok itu bau apa enggak? Sepertinya sih enggak. Isinya sosis sama selada. Kalau menurut mama ini besok enggak bau. Masih bisa. Masa mama bawa ke kantor. Karena kalau segini ditaruh kulkas, enggak cukup kulkasnya. Enak banget. Curupin apa? Apa, Ben? Bentar. Menggigil dia, pasalnya panas. Tadi udah beli obat di apotek. Apa? Kamu mau ini? Kayak burger. Kan tadi udah makan obat. Enak. Empuk ini. Sakit, ya tahu. Enak. Aku juga pengen banget, tapi kan sakit. Empuk. Mau ngunyah dapet juga sakit, mah. Banget nggak makan apa-apa aja sakit, mah. Kan udah minum obat, mumpung nggak sakit langsung dimakanin. Sama aja. Masak. Pokoknya kalau habis minum obat nggak sakit langsung dimakan, ya. Ini nggak apa? Mau kerupuk. Sakit tapi mau kerupuk. Keras nggak? Nggak. Setengah kaki. Aduh. Habis itu minum susu. Susu putih apa coklat? Mama ambilkan. Oh, udah minum obat ya. Boni diem. Kamu ngantuk. Wes tidur sih. Ruben sakit nih lo, diem. Diem, udah makan juga. Halo teman-teman, lanjut lagi vlognya. Ini mama prepare ke kantor berangkat. Ini mama udah bawa pisang, terus pete sama snack yang di kardus semalam teman-teman ya. Ini mama bagi-bagi untuk teman-teman di kantor. Nih mama bawa pisang. Itu gak ada kreseknya. Ini pete sama itu kardusan. Snack kardusan ya. Ini mama motornya ditinggal di luar. Mama bingung, loh motorku mana? Ternyata mama tinggal di luar. Tadi waktu apa mama ngambil HP untuk Ruben. Mohon doanya ya teman-teman ya, hari ini Ruben ujian. Semoga
lancar ujiannya ya. Ini karena mama udah buru-buru, mama nggak bawa kresek dah, taruh di tengah aja teman-teman ya. Mas buru-buru, soalnya badannya agak kesel semua teman-teman, nggak enak badannya. Pusing. Wes oke, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Ini lagi ribet. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Dadah. Kalau ini kan enggak kedip-kedip. Semoga tadi ada suaranya teman-teman ya. Pokoknya terima kasih, kita udah dipertemukan dengan keluarga kudus yang luar biasa baiknya teman-teman. Dan terima kasih kemarin keluarga kudus sudah menerima kita dengan baik, dengan sangat luar biasa teman-teman, sambutan yang sangat luar biasa, hidangan-hidangan yang luar biasa, terus semua saudara-saudara kudus, pokoknya yang nggak bisa mama sebutkan satu persatu, ada Simba, ada Bule, ada Bude, ada adiknya bapak, adiknya ibu, kakaknya, gitu semuanya teman-teman yang sudah mensupport acara Mbak Farah dan Abang Richard dan menerima kita
dari Cepu dengan begitu luar biasa baiknya teman-teman ya. Hidangan yang luar biasa pokoknya, dan pulang itu masih dibawain oleh-oleh truk sampai mobil dua itu penuh semua teman-teman. Pokoknya alhamdulillah sekali ya. Pokoknya mama itu terima kasih banget yang sampai tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Yes, pokoknya isine meng terima kasih. Terima kasih dan terima kasih buat keluarga Kudus yang luar biasa. Kita juga gak bisa membalas apa-apa ya. Bapak Ibu hanya doa terbaik buat keluarga Mbak Farah, buat keluarga Bapak Ibu Kudus semuanya sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan semuanya pokoknya. Ini sambil menunggu Abang Richard pulang. Ini udah jam 5 lebih, Abang belum pulang, di luar hujan. Ini Ruben sakit. Mama tuh tadi pas pulang ke sini Ruben WA mau minta bakso. Tapi Mama udah terlanjur sampai rumah terhujan. Ini tadi menunggu Abang, Mama telepon. Bang pulang jam berapa? Kenapa Mah, katanya mungkin jam 5-an lebih katanya. Soal kerjaanku banyak kata dia. Adiknya minta bakso, Mama bilang gitu, mau dibelikan kok hujan. Terus rencana hari ini mau nengok Kakak Abel juga lah kok hujan, teman-teman. Mama kalau hujan itu wis kalau enggak ada yang nganter kayak iso gerak. Apalagi rumah Kakak Abel ya jauh. Berani sih berani, cuma kalau hujan gini pakai jas hujan kok rasanya wuk-wuk-wuk ya. Terus arah sana itu kendaraannya gede-gede dan kencang-kencang. Wes buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport Mama Dewi and Family, yang sudah mendoakan, yang udah DM TikTok, DM Instagram itu banyak banget. Belum Mama balesin teman-teman ya. Soalnya ya harap maklum kegiatan kita seperti ini, apalagi di sana itu yang waktu berangkatnya Kakak Abel sakit, waktu di sana Ruben sakit, wis gentenan aja. Jadi pikirannya tuh terpecah-pecah teman-teman ya. Mana Rubennya sakit, terus apa? Hari ini dia ujian kan, hari ini ujian. Ruben kan udah kelas 3 SMA ya teman-teman. Terus ada teman-teman yang nanya, Kak Abel ditinggal sendirian di hotel? Enggak. Kemarin itu Mama dijemput Abang Richard dari Kudus ke Rembang itu. Mas Ayu udah masuk Rembang, jadi Mama tinggal karena selak kesorean, selak malam teman-teman. Apalagi di jalan juga hujan kan, kita pengen segera sampai ke Kudus, bantuin acara di rumah Kudus. Khususnya Abang yang bantuin segala macamnya, keperluannya di sana gitu kan. Terus karena Mas Ayu udah masuk Rembang, ya sudah Mama gak nunggu Mas Cawi. Jadi astagfirullahaladzim, maaf teman-teman, kurang tidur memang. Jadi Mama kemarin gak ketemu Mas Cawi, itu Kakak Abel Mama tinggal. Terus Mama pesen nih kalau ada apa-apa langsung telepon Mama ya Kak, video call Mama gitu kan. Ya sudah, jadi kemarin itu hotel itu 2 hari ya teman-teman, udah Mama book 2 hari. Jadi Kakak Abel di sana itu, Mas Cawi kan sampai sana sore ya, itu masih nginep semalam, terus paginya mereka pulang hari apa? Hari Minggu berarti ya. Hari Minggu itu pagi Mas Cawi mulangin Kakak Abel pelan-pelan pulang ke Cepu, dan Mas Cawi balik lagi ke Kudus teman-teman demi abangnya, demi acaranya Abang. Padahal Mas Cawi itu habis dari Malang kan. Mas Cawi kan memang ada acara di Malang, terus ke Cepunya itu masih nyetirin Mama Rita kan, karena memang Mas Cawi daripada naik kereta atau naik travel kan udah Mama Rita juga mau pulang ke sini acara Abang, ya udah terus sekalian. Jadi Mas Cawi dari Malang itu janjian sama Mama Rita itu nyetir ke dari Malang ke Cepu. Setelah sampai Cepu, Mas Cawi ambil mobil terus berangkat ke Rembang jemput Kakak Abel. Jadi ke
ke Kudusnya mereka masing-masing. Ayi, Akung, sama Mama Rita, sama Papa Eko, Cinta berangkat pakai mobilnya Mama Rita. Dan Mas Awi langsung jemput Kakak Abel di Rembang, teman-teman. Terus Mas Awi pulang lagi, mulangin Kakak Abel karena memang Kakak Abel nggak berani nerusin ke Kudus, teman-teman. Karena nanti kalau sampai ke Kudus, dia harus istirahat lagi, terus acara, ke acara, terus nanti dia nggak bisa pulang lagi. Maksudnya harus istirahat dulu, baru dia pulang. Jadi selangkah-selangkah gitu loh, teman-teman. Daripada Kakak Abel pikir ngerepotin, terus nanti sakitnya masih berkelanjutan, mending dia minta pulang ke Cepu gitu kan. Jadi nanti kalau ada apa-apa kan sama dokternya tuh deket, teman-teman, ya gitu. Karena ini Mama menjawab, ada teman-teman yang tanya Kakak Abel ditinggal di hotel, tidak, jadi dipulangkan kembali ke Cepu, teman-teman, ya. Nah wes, pokoknya harap maklum karena udah hamil besar, teman-teman, ya. Terus riwayatnya seperti itu. Nah tadi udah Mama video call, Kak masih sakit? Enggak sih Ma, katanya, cuma kadang-kadang nyeri aja. Ya udah, nanti kalau berkelanjutan nanti Mama suruh Kakak Abelnya periksa, teman-teman, ya. Ya wes, cukup sekian dulu video hari ini dari Mama Dewi and Family. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa bersyukur, teman-teman, ya. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunshine, running beside the lion.